Hello guys, so untuk video kali ini saya akan tunjukkan kamu ke satu tempat yang menarik di Mesilau, yaitu 360 Hill. Nah, siapa-siapa yang suka naik bukit-bukit itu, bolehlah kamu datang ke sini. Oke, senang saja perjalanan ini. Oke, sebelum tuh, oke, video ini, oke, kami sekarang ini berada di ARS 696. Oke, di situ kami punya homestay, ya, kami tidurlah malam tuh. Dan perjalanan dari homestay itu ke tempat hill tuh, 360 hill tuh, ambil masa tidak sampai pun 5 menit kalau guna kereta. Kalau jalan kaki mungkin dalam 5 hingga 10 menit lah. So, pagi itu kami semua malas, kami naik kereta saja. Sepeda four wheel kan, jadi semua duduk di belakang lah. Oke, okay. Ini ialah Mesilau Kundasa. Nampak tu Gunung Kinabalu. Oke, okay. Ramai-ramai kami berimpit-impit untuk pergi sana. Saja kami mau naik tu. Oke, okay. Untuk pergi sana tu, kita orang bilang TP pakai kasut pun boleh. Nasa lipar, jadi bisalah kami. Saya pakai selipar jemput saja mau naik atas. Jadi kita tengoklah tempat tu oke okay atau tidak. Nah, inilah keadaan homestay-homestay yang di Mesilau. Siapa yang belum pernah pergi Mesilau tu, jom datang tinggal di sini. Memang sajuk-sajuk semua. Oke. Okay. Nampak tu Gunung Kinabalu tu? Oke, okay, kami hampir sudah sampai, mau sampai sudah. Oke, okay, siapa yang pernah sampai sini tu? Wah, wow, baguslah kamu masih ingat ke tempat-tempat ni. Mana satu homestay kamu tu? Mana yang kamu tinggal? Yang tu nah, yang tu nah ataupun yang tu nah. Komen di bawah. Oke. Okay? Alright, jom tengok. Oke, okay, kalau kamu tahu yang viral selalunya di Facebook, kalau nampak yang sulap-sulap tuh disulap di homestay, ya, inilah dia. Di sebelah kiri saya. Kami mau tinggal sini ini, tapi apa orang bilang full sudah. Last minute kami mau tinggal, jadi tidak mau booking awal-awal. Tapi tiap lah yang penting ada homestay. Lah, RS 696 pun best untuk saya. Lomba. Oke, okay, so sekejap lagi mau sampai sudah. Nah, kan video 2 menit. Ini perjalanan kami pun lebih kurang macam itu saja. Oke, okay, nampak tuh tuh nado. Nampak tuh tangga-tangga dia. Nah, tuh nah tangga-tangga dia. Oke, okay, sampai sudah. Inilah dia tempat pendaftaran. So, kami pakai motor ini. Tadi saya kasih turun dulu kami semua di bawah nih. Turun dulu kami, tenang sikit, pemalas bah kami ini. Mau jangan kasih turun sini, patut cari parking baru jalan di sini kan. Tapi ya, kami semua turun di sini. Selepas turun, baru dari saya pergi cari parking. Ini ada waktu selipar-selipar ya. Nah, sekarang ini kami menunggu giliran untuk membuat pembayaran dan masuk dalam. Oke, bayaran dia satu kepala 5 ringgit saja. Satu kepala 5 ringgit. Oke, okay. Dia start buka dari jam 6 lah. Nih, buat pendaftaran. Oh, dia bagi name tag tadi tuh, lepas tuh boleh naik pakai name tag tuh dan naik. Oke, okay. 5 ringgit satu orang. Tiap lah buat selalu naik kan, kita naik saja. Senaman awal pagi dan ujung tahun. Oke, ini kazon-kazon saya banyak, kazon-kazon saya, mami saya, dadi saya, adik saya pun ikut naik. Tiap lah kami naik saja. Inilah perjalanan dia, ada tangga macam ni. Tu mami saya tu nak kepanatan sudah. Ingatkan senang-senang mau naik tangga wah ni sakit kaki. Tapi tiap ah enjoy itu orang bilang enjoy naik tempat ni. Tidak payah mau berabis. So kami daki lah, panjatlah tangga ni. Dan ada sudah orang-orang yang turun sudah. Sepatutnya kalau mau naik di awal lagi bapak lagi supaya tidak panas. Ini kami naik sudah mau jam 7 lebih sudah. Sebab kami pun baru tahu tempat ini. Tiap lah, naik saja lah. Sudah sampai sini. Silau-silau sudah. Ini kepadatan. Ini sendiri Senatia. Masukung geng-geng nih. Oke, jom naik. Sampai lagi. Stay yang kalau steady. Alright, jom kita tengok di bagian atas dia macam mana. Oke, ini perjalanan mengambil masa dalam 5 menit lah. Dari sana ke sini. Saya 5 menit. Oke, lepas itu ini bukan tangga sudah, ini sudah tanah sudah. Nasib baik tidak hujan. Nah, kalau hujan mungkin dia licin ke apa kah. Untuk pemandangan di bawah, tapi oke, okay, perjalanan ini oke, okay, santai. Keselamatan dan kebersihan pun oke. Okay. Tidak semak lah.
jalan pun oke saja. Tinggal tuh atas. Nah, mau sampai sudah. Ingatkan jauh rupanya, dekat saja. Tidaklah teruk perjalanan ini seperti yang disangka. Oke saja perjalanan ini. So, bagi saya anggaran perjalanan ini mengambil masa dalam 15 hingga 20 minit. Itu yang kampung-kampungan saya lah, yang steady-steady, relax, sambil gambar. Waktu boleh tengok di bahagian belakang tuh. Oke, nanti kita tengok atas lah. Kenapa dia dipanggil 360? Mungkin sebab saya pakai kamera ini 360 kali kan. Mau pusing sana, mau pusing sini. Penat, penat. Sudah dengan topi-topi Santa Claus semalam bertugas, ini pengantar hadiah. Kita bah, kita naik. Nampak tuh Besilau, cantik kan. Oke guys, siapa yang belum pernah pergi Besilau, datanglah kamu. Oke? Memang tempat terbaik, sejuk lagi, memang sejuk. Kalau kamu datang mesti pakai baju sejuk ah, jangan pakai singlet-singlet. Kompom nggak mau kesajukan karau. Alright, sambung perjalanan ini hampir sampai sudah, hampir sampai. Nah, tuh nah, nampak sudah DP entah apa benda tuh nah tuh. Oh, macam menara-menara tuh, boleh panjat-panjat. Oke, okay, ready. Oke, okay, saya mau berlari ini lepas nih. Alright. Oke, lepas itu saya kumpul tenaga dan saya start mau lari. Trip-trip lah kunun, saya berlari dari bawah ke atas. Nah, oke, lari guys, lari guys, lari. Yeah, inilah Masilau 360 Peaks. Kacau saya nanti, saya tuh telah mau selfie gitu ya. Nah, oke. Okay. So ini kami saja-saja mau tunjuk nih cut-cut visitor nih. Kununnya kami naiklah. Nekali lah. Ya, Indonesia. 3 bulan nek. Nah, ya, baru sampai. Turun hati-hati ya. Menganung 3 bulan pun mau naik. Apalah nih Indonesia. Kalian jangan sama Indonesia. Sampai ya. Bukan sampai batu. Sampai juga. First time saya pakai Indonesia nek-nek. Apa nih tau? Bukit-bukit begini. Guys, inilah keindahan kawasan ini. Di tempat Gunung Kinabalu Tuna. Memang terbaik lah tempat ini, memang enjoy lah. Siapa mau, siapa yang berada di Besilau ini awal pagi, salah satu activity deh kamu boleh panjat ini tempat. Oke, okay. 360 Hill. Oke, okay, ini tempat dia kamu boleh panjat nih. Boleh tengok-tengok apa yang ada di atas. Jom sama-sama kita tengok. Oke, okay, ini bahagian apa nih, sunrise apa saya tidak tahu. Oke, okay, kita boleh panjat. Panjat, tapi tangga dia nih tinggi sangat lah, curam sangat. Atas mau terbaik. Oh, boleh ambil gambar dengan Gunung Kinabalu. Jadi Gunung Kinabalu sangat dekat lah, sangat dekat sudah dengan kita. Oke, ini lah karena 360 ya. Kiri kanan semua patutlah dipanggil 360, semua boleh tengok. Nah, oke, okay. Depan sana boleh tengok, sebelah tuna boleh tengok. Nampak juga desa. Dia ada cafe juga, tapi pas kami pergi sini dia belum buka lagi. Jam 7.30 kan, jam 8 baru dia buka. Saya ingat sudah. Di sini ada tempat jual air-air lah, kopi-kopi, makanan, ada Maggi. So, kalau kamu datang sini lewat sudah dan kamu kelaparan, jangan risau. Sini ada tempat jual makanan, dan jual ada air, ada minuman.